Assalamualaikum, jumpa kembali di Dapur SN. Apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini aku punya ikan kakap lagi ya di sini ya. Mau saya masak apa ya? Saya pingin di pesmol nih. Bumbunya di sini sudah saya siapkan. Ada bawang merah, saya pakai 7 butir bawang merah, tapi kecil-kecil ya. Ada bawang putihnya, saya pakai 4 butir bawang putih. Ada 1 ruas jari kunyit, ada lengkuas juga, ada jahe juga, ada tomat hijau, ada cabai rawit hijau, ada kemiri, saya pakai 5 butir, ada asam muda, ada daun jeruk, saya pakai 3 lembar, daun salamnya pakai 2 lembar, 1 batang serai. Bumbu pelengkapnya pastinya menyusul nanti ya, garam, gula, serta penyedap rasa. Ikannya sudah saya bersihin, sudah saya siangin, saya sudah taburi dengan jeruk nipis juga garam. Mari kita goreng dulu ikannya. Bumbunya nanti jangan lupa ini dihaluskan semua. Dihaluskan semua kecuali tomat juga serai ya. Asamnya di sini saya cukup keprek-keprek-keprek aja. Selanjutnya, mari kita masak. Kita panaskan minyak secukupnya buat menggoreng ikannya. Tunggu sampai kuning ya bawahnya, baru dibalik. Kita balik dulu ya, apa yang terjadi. Mantap jiwa. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita tumis dulu bawang bombay. Tadi lupa ya, bawang bombaynya tidak kesebut di depan. Di sini saya pakai bawang bombay ya. Bawang bombay 1 butir. Kita tumis.
masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini saya blender bumbunya. Tambahkan juga daun salam, batang serai, daun jeruk, kita kasih cabe, dituangkan juga, kita aduk-aduk, kita masak sampai matang. Kita masukkan juga tomatnya ya. Tomatnya kita masukkan. Juga asemnya. Kita tumis sampai benar-benar matang ya. Pakai api kecil saja supaya tidak gosong. Di sini mau saya tambahkan garam. Ini garamnya saya pakai setengah sendok bebek. Penyedap rasa saya pakai 1/4 sendok bebek. Kaldu bubuk pakai 1/2 saset. Gula pasir. Cicip dulu rasanya ya. Rasanya luar biasa mantap. Ini bumbunya sudah matang, kita masukkan ikannya. Ini dia ikannya, kita masukkan. Kita tidak perlu lama ya di sini masaknya, karena ikannya sudah matang dan bumbunya sudah matang. Makanya kita cukup sebentar saja. Tambahkan sedikit air, sedikit saja. Ini
Ini sudah matang ya, siap untuk disajikan. Siap kita pindahkan, guys. Oh, wow. Kita siap makan yuk. Ini dia masakku hari ini, pesmol ikan kakap. Buat sahabat semua, selamat mencoba. Semoga bermanfaat resep ini. Tetap di dapur SN. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe yang baru menemukan channel saya. Sukses selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.